kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak ya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Baiklah, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Daniel pasal yang ke-32. Namun kalau kita membaca di bahasa Batak, Daniel 4 ayat 29. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya akan membacakan di dalam Daniel 4 ayat 32. Demikian dikatakan, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalaulah kepada kita ditanyakan, siapakah orang yang mau gagal? Siapakah orang yang mau jatuh? Ada enggak? Pasti kita akan berkata, ya tidak ada lah. Betul sekali. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang mau gagal. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang mau jatuh. Tetapi bagaimana fakta yang kita lihat atau bahkan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari? Ternyata kerap kali kita gagal. Kerap kali kita jatuh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa kita gagal? Mengapa kita jatuh? Bukan karena ketidakmampuan kita. Bukan juga karena kelemahan kita. Tetapi sebaliknya, kerap kali kita gagal, kerap kali kita jatuh karena justru kesombongan. Bapak Ibu saudara-saudara, kerap kali karena kesombongan, karena tinggi hati membuat kita gagal, membuat kita jatuh. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ya, kesombongan itu membuat kita mendapatkan hukuman. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Dia meninggikan dirinya, akhirnya dia direndahkan oleh Tuhan. Berkali-kali Tuhan menegur dia dengan segala cara, tanda, bahkan melalui mimpi, supaya Raja Nebukadnezar jangan menyombongkan dirinya. Tetapi itu dia abaikan. Kembali Tuhan menegur dia lagi melalui mimpinya, supaya Raja Nebukadnezar itu jangan menyombongkan dirinya. Tetapi kembali dia menyombongkan dirinya. Bapak Ibu saudara-saudara, akhirnya apa? Tuhan menghukum dia. Tuhan merendahkan dia. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Raja Nebukadnezar ini merasa bahwa dialah yang berkuasa. Dia sudah membuat bangsa Babel ini menjadi negara adidaya. Dia merasa bahwa powernya yang membuat Babel itu menjadi jaya dan lain sebagainya. Tetapi dia ditegur Tuhan. Dan tak tanggung-tanggung hukuman yang Tuhan berikan kepadanya. Itu tadi yang kita baca tadi. Tuhan menghalau Raja Nebukadnezar dan tempat tinggalnya di antara binatang-binatang di padang. Dan makanannya adalah rumput. Tuhan menegur dia sampai Nebukadnezar sadar dan mengakui bahwa bukan dia yang menyebabkan kejayaan, tetapi semata-mata karena Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kesuksesan dan kejayaan. Tuhanlah yang berkuasa atas apapun. Dan Tuhan itu berkuasa untuk memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa tanpa Tuhan.
karena itu jangan ada di antara kita yang menyombongkan diri kita. Okelah, mungkin ada di antara kita saat ini yang sukses, ya, yang hidupnya mapan, banyak hartanya, pekerjaannya hebat, dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, semuanya itu berasal dari Tuhan. Kita bisa memiliki itu karena Tuhan yang memberikannya. Kita bisa mengalami itu, merasakan kesuksesan, bukan karena usaha kita, bukan karena kepintaran kita semata-mata, tetapi karena Tuhan yang memberikannya itu kepada kita. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, alih-alih menyombongkan diri kita, namun yang kita lakukan adalah mari kita pakai kesuksesan kita itu, kekayaan kita itu, uang, jabatan, pekerjaan, pengetahuan, kepintaran itu justru untuk memuliakan nama Tuhan. Ingatlah, semua itu berasal dari Tuhan. Sekali saja kita menyombongkan diri kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, semua itu akan diambil dari kita. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini, pagi ini, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan aktivitas kita, kita diingatkan kembali akan hakikat diri kita, bahwa kita ini adalah manusia terbatas. Kita ini tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Kita ini tidak bisa melangkah satu langkah pun kalau bukan Tuhan yang menghendakinya, kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengatakan, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa melakukan apapun. Biarlah berkat yang kuterima, biarlah apapun yang kurasakan, yang kualami, yang kuterima daripada Engkau Tuhan, kukembalikan kepadamu sebagai puji-pujian dan ucapan syukurku kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan, barang siapa meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Firman-Mu juga hari ini mengingatkan kami bahwa kami ini bukan siapa-siapa, kami ini bukan apa-apa. Kami tak berdaya tanpa Engkau Tuhan. Bapa yang baik, Engkaulah yang memberikan kekuatan. Engkaulah yang memberikan jaminan hidup kepada kami. Kami bisa merasakan, kami bisa memiliki apa yang kami miliki saat ini. Semuanya itu karena Engkau yang memberikannya. Bapa yang baik, melalui pengalaman Raja Nebukadnezar, di mana dia meninggikan dirinya, akhirnya Engkau rendahkan dia Tuhan. Bahkan Engkau tegur dia, Engkau hukum dia, sampai dia mengakui bahwa Engkaulah Allah yang maha kuasa. Sampai dia mengakui bahwa Allah lah yang berkuasa atas apapun. Bapa yang baik, kadangkala kami tidak sadar kami sudah bersikap sombong. Kadangkala kami tidak sadar bahwa apa yang kami miliki, baik itu jabatan, pekerjaan, harta, kekayaan, uang, pengetahuan, kepintaran, semuanya itu berasal dari Engkau. Engkau yang memberikan itu kepada kami sehingga kami memilikinya. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami miliki saat ini, semuanya itu kami kembalikan kepada-Mu sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkanlah kami agar kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu ini, dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong kami. Apabila ada yang sakit Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan. Apabila ada yang sedih, tolong Tuhan hiburkan. Bapa yang baik, apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepada-Mu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami, agar apapun yang kami kerjakan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dengar dan sambutlah doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.